konsert artis antarabangsa yang sudah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa boleh diteruskan seperti yang dijadualkan. Kata Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Syahdan Kassim, konsert yang masih belum mendapat kelulusan akan diteliti agar ia sesuai dengan rakyat Malaysia. Konsert yang telah diluluskan itu teruskanlah. Itu tak ada masalah. Itu telah pun diluluskan oleh jawatankuasa penapis. Cuma yang ke depan ni, kita nak kena tengok balik biar rakyat Malaysia dapat manfaat yang hebat. Saya kena angkat tangan sebab duduk Kuala Lumpur. Kena angkat tangan. Datuk Seri Syahidan berucap pada majlis penuntut Floria di Raja Putrajaya. Floria di Raja Putrajaya 2022 yang dijadualkan berakhir hari ini dilanjutkan sehingga Ahad ini. Ia bersempena cuti persekolahan yang mana tiket masuk ke festival ini adalah percuma mulai esok. Lebih 400,000 pengunjung menyaksikan Floria di Raja Putrajaya sejak ia dibuka pada 29 Ogos lalu.